Ya Allah, seru ya itu. Kayak yang komen banyak banget. Kayak gimana Gimana rasanya, lagi? dok? Gitu. Tapi ini ya, komen-komennya tuh pada happy gitu loh. Oh Kayak ya, mereka senang. ikut senang dan ikut apa namanya, ikut senang dan kayak someday aku bisa, pengen bisa gitu ya. Benar-benar. Senang Amin, deh. amin, amin. Aku Senang senang deh. senang aura positifnya tuh banyak Iya. banget yang kasih congrats. Even belum pergi aja tuh, jujur ya. Sebenarnya nanti aku kasih screenshotnya ya, karena aku sampai shock banget. Jadi begitu ada pengumuman itu, banyak banget army yang ngirim pengumuman itu ke aku, terus bilang semoga mudah-mudahan dapat ya, semoga kamu Sweet dapat ya, banget semoga sih. kamu jadi salah satu orang yang meluknya. Gila, baik Ini banget banget yang sih. doain. Merinding. Aku sampai ya ampun sedih, seneng, Itu seneng. pengen nangis dia. Dia, ih, Army tuh emang sisterhood Army tuh Iya, kuat banget sih. Top. benar. Terus beneran begitu dapat sih, ah bener Nangis. kan? Kayak Gitu. nangis. Lu juga aku nangis. Iya, gue suka gampang Lagi. terharu. Nggak, soalnya seneng, Kak. Maksudnya ini ya, apa, vendor ini tuh kadang kalau ketemu, aku biasanya Jin juga loh kalau Iya. ketemu dokter tuh Terus sesama seru. Mujin kayak suportif ya. Iya, bener. Ini Lucu. lucu nih, kita bacain Sangat komennya lucu. boleh nggak, dok? Boleh. Itu Ini beneran lucu-lucu banget tapi. iya, baik-baik. Terus ini Virgo Bani JK, habis dipeluk Jin kok kelihatan makin muda, Bu Dokter, makin glowing berseri-seri, katanya gitu. Tapi bener nih, ini dia pulang dari sana happy banget, bahagia gitu. Masa sih? Iya, pada Masa terus sih? langsung sembuh loh, udah nggak ada pilek sama asam lambung. Itu lucu banget. Aduh. Gimana nih, KSLTKG, gimana itu kesannya lihat Kim Seok Jin dari dekat, dok? Gimana Gimana kesannya ya? Aku katanya? bingung. Lihat aja dari video kemarin kan kayak aku kata teman-teman aku katanya aku kayak ngeliat surga gitu. Lihat seperti melihat itu surga ya, mengawang-awang. Kayak jalannya kayak ini kayak di Iya, atas iya, gitu. iya, iya, iya. Nggak tahu apa ya, bingung menggambarkan itu, aku ditanya bingung ya. Yang penting bisa apa ya, kayak jadi malu sendiri. Aku kayak keberasaan ini ya, belakang ya. Langsung merona ya. Merona. Nih, Ichen Mai. Ah, Bu Dok udah move on belum dari pelukan Jin? Belum dong. Tapi di back loh, kalau misalnya ada yang sesama Army, pasti Army pengen, Dok pengen pelukan, pengen ngerasain vibe-nya gitu. Terus dokter pasti peluk. Ah, sebelum nanya juga aku udah tahu mereka Oh, tahu mau rasanya. aku peluk nggak, gitu tahu. Karena aku pengen mereka ngerasain Yo. juga apa yang aku rasain. Happy gitu kan, kayak Senang ya. caption aku doang sih yang bisa gambarin kan, kayak dreams come true gitu. Iya, Kayak kapan lagi benar-benar. sih bisa kayak gitu sama idol. Apalagi idol Korea kan kita tahu ya, untuk deket sama mereka aja tuh susah banget. Iya, temboknya banyak ya. Iya, foto bareng aja kan nggak pernah boleh ya. Terus, ini Jin baik banget by the way. Begitu di event sama panitia tuh kita nggak boleh bawa handphone, nggak boleh megang handphone. Begitu Jin keluar, video aja, pakai handphone aja gitu. Jadi kayak semuanya boleh ke video dan fotoin, mengabadikan semua momen hari itu. Jadi kayak ini kebaikan si artisnya aja sih. Jin hit. Gila si Jin sih, luar biasa. Baik banget. Terus ya itu dia yang ternyata dia ceritakan, dia yang mengusulkan ada ini, dia yang minta malah. Jadi kayak untuk merayakan kepulangannya dari Wamil, terus dia pengen melukin Army sebanyak-banyaknya supaya seneng gitu dan nungguin dia mau gitu loh, willingly stay, tetap setia gitu. Setia ya, jangan lari-lari ke yang lain. Lucu banget sih. Nih, ini nextnya nih. Titi Lestari underscore ISD. Pada sadar gak sih Jin sempat ngelirik ke Bu Dokter pas selesai pelukan? Cuma nonton doang tapi deg-degannya berasa katanya. Terus yang likes-nya banyak, 128 likes. Itu kebayang gak sih yang nonton juga berulang-ulang ya, dia merhatiin ya kan? Itu benar-benar sedetail-detailnya. Iya. Jadi kalau baca di Twitter kan banyak yang nge-mention aku kan, pasti kebaca ya sama aku juga kan, ada yang ngasih tahu gitu. Itu pada ngomonginnya tuh yang detail banget, kayak wah kepalanya di sini, tangannya gini, aduh pelukannya gini. Tapi itu lucu. Tapi aku emang sebegitu concernnya sih sama adegan itu, adegan peristiwa Cel. Ya, hati-hati. Hati-hati ya, karena kan kita harus berterima kasih dan bersyukur ini nggak akan ada lagi kesempatan kayak gini, jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Iya, aku tuh kayak gitu. Jadi
begitu dikasih kesempatan ini jangan sampai melukai dia, kayak tetap menghargai dia yang kayak gitu. Jadi ketika aku ke situ pun ya makanya pelan-pelan gitu kan. Biar gimana dia idola ya. Idola aku mengidolakan dia juga. Jadi kayak jadi harus tetap ada batasan sopan santun ya kan. Makanya gitu sih kalau aku. Senang ya. Iya. Lucu banget nih. Neng Ias 16. Dokter, aku penasaran ada fanboy-nya enggak ya? Soalnya yang seliweran cewek semua. Gimana? Ada 4 orang. Oh, 4 orang dari 1000. Dari 1000 ada 4 orang yang satu pokoknya cuma ada satu dari Indonesia tapi. Oh, ada yang dari Indo ya. Yes. Wah, hebat. Dan benar-benar ngefans. Jadi dia sampai pindah kerja ke Korea untuk bisa ketemu sama idolnya dia. Ya Allah, ini another dream come true ya. Ikut senang sih sebenarnya, ikut senang banget gitu ya. Iya, ya ada satu. Ikut bersyukur. Nah ini ada lagi, ST Azam 91. Dokter padahal udah tinggi, real jin tinggi banget berarti. Iya, itu satu sih yang aku kayak kaget karena kan kalau kita baca-baca nih dari info kan jin tingginya 179 ya kan. Dia tahu normal lah gitu ya. Oke, terus. Jadi kan aku kan 173, itu sampai gue pikirin ya. Terus aku nggak mau pakai heels, karena kalau aku pakai heels kan takutnya sama banget nih, nggak bagus kan ya. Jadi aku nggak mau pakai sepatu Keds, terus supaya aku mikir oh ya paling deket kan gitu. Jadi kan tak bisa tatap-tatap ya gitu. Tapi ternyata aku lihatnya aja gini. Jadi itu pasti di 180 lebih ya, 80. Karena tinggi ya. Banget ya. Karena tinggi banget. Terus kayak aku aja ngeliatnya gini kan. Dan waktu peluk itu kepalaku tuh di atas pundaknya kan, dia jadi gini juga ya. Terus sininya tuh leher dia banget gitu kayak. Terus gimana terus beneran, tuh? Haknya tuh ya aku kasih tahu ya. Udah teriak nih, nonton juga terjerak ya. Ini aku ceritain ya, aku kasih gambaran ya. Dia tuh bukan peluk tau, dia tuh dekap. Gimana tuh? Bener aja. Ya bayangin. Aku kan udah hati-hati banget berusaha kayak pelan-pelan gitu kan, nyamperinnya juga hati-hati. Kamu tau gak? Ditarik gitu loh. Nih kayak kamu aja udah sini. Kan kayak, kan kayak gini. Kamu kan, aku kan iya aku gini kan. Terus sama dia tuh diginiin, terus di... gitu ditarik biar beneran peluk gitu ya, bukan cuman kayak cipik-cipik tapi gini, gitu ini gitu doang, tapi kayak diginiin kepalanya dia itu di pundak aku gini loh, jadi kayak gini, oh nempel gitu ya, kayak gini terus gitu ya, itu dipelukkan kelihatan. Gimana coba, tapi dia ini banget ya, baik banget ya. Sebaik itu, kayak aku kaget juga sih karena pas aku lihat pas gitu kan aku juga agak kaget ya, apalagi dia palanya kan naruh di sini, terus aku kayak gitu, kayak beneran nih gitu, kayak aku kan gini bunga. Tapi ini pas ya keren ya, aku ini sih respect banget, maksudnya kayak berarti dia bisa menempatkan dan memahami si fansnya tuh sekangen itu sama dia. Itu tuh hari ini dia keluar, besoknya dia langsung meluk 1000 orang, maksudnya kan capek ya sebetulnya, tapi dia willingly untuk melakukan itu, gimana kita gak makin respect sebagai fansnya gitu ya gak sih? Iya bener, dan dia tuh kayak makin hormat gitu loh, maksudnya lucu kayak lucu banget, waktu live respect. Di hari yang dia keluar itu, dia cerita kalau dia tuh sampai sempat bargain sama Big Hit, karena gak dikasih tadinya. Gak boleh sama perusahaannya tadinya untuk meluk-meluk ini kan, pokoknya gue mau meluk 4000 orang gitu. Hah? Ya enggak lah, gak boleh gitu. Ya udah, enggak 3000 orang dia bilang. Enggak, ya udah begini. Ya udah 300 orang. Enggak mau kalau 300. Ya udah 2000. Ya udah 500 gitu. Ya udah tengah-tengah 1000 gitu. Jadi kayak bargain kayak gitu, sama akhirnya dikasih 1000. Dan tadinya tuh dikasih limit waktunya itu 3 jam. Tapi ternyata selesai dalam 48 menit. Jadi begitu udah selesai gitu terus kayak dianya kayak, ayo mana udah. Lagi gitu kan, udah habis gitu. Hah? Tuh kan gitu kan, dia kayak, tuh kan udah habis cepet kan, tau gitu banyak gitu. Jadi sebenarnya dia pengen peluk sebanyak mungkin ARMY sebenarnya. Iya, keren ya. Iya, baik ya. Jadi kayak seperti cinta yang berbalas ya antara fans sama idol gitu, saling
mereka saling ini. Baik. Nah ini lucu nih, ini pertanyaan yang nanya ini kayaknya banyak banget. Berjuta-juta orang ya? Iya. Nina, aku ulang-ulang budok. Oh nangis. Wanginya kayak mana? Spill dong budok gitu. Wanginya kayak mana? Itu tapi banyak banget yang nanya ya dok? Nah itu tapi jujur ya, satu hal yang aku kaget waktu di sana pun udah ada yang nanya wanginya kayak apa. Terus aku pas di situ tuh nggak even kepikiran untuk pengen tahu wanginya apa, nggak pengen tahu, nggak pengen mengendus gitu, nggak kepikiran. Ya maksudnya kayak buat aku bukan itu soalnya ketika dalam kondisi itu bisa, ya. Ketika aku bisa meluk tuh bukan pengen tahu ini baunya apa ya nih orang. Wanginya kayak apa ya? Enggak, bukan itu yang enggak ada sama sekali bahkan dalam pikiran. Jadi enggak kerekam dalam memori wangi spesifik dia seperti apa gitu. Enggak, jadi begitu udah di sana terus aku baru mikir oh, orang tuh pengen tahu ya. Karena aku kan enggak pengen itu. Jadi aku tuh benar-benar kayak cuma pengen apa ya? Emang bisa meluk aja idol aku gitu kayak ya sebagai fans pengen aja mencurahkan kasih sayang antara fans dengan idol gitu doang. Iya, nggak ada maksud gimana gitu sampai aku agak kaget juga banyak yang kayak aku kan di belakang soalnya ini leher depan muka aku banget kan itu kayaknya dia lagi ngendus dan bilang ah enggak kayak gitu justru aku takut banget untuk bisa gitu kan karena aku pikir dia idol gitu secara Korea masa gue itu termasuk ini nggak sih kayak melecehkan jadi tetap harus sopan ya, menjaga sopan santun. Tapi beneran karena dia di depan aku gini dan aku kan di atas bajunya ya, jadi ya otomatis kan gitu. Cuma nggak ada bau apa-apa, nggak wangi parfum apa-apa gitu. Jadi aku juga nggak ngeh sih, nggak ada wangi-wangian. Bahkan dia tuh nggak makeup loh. Jadi pas berdatang itu aku ngeliatin gitu kan, bare face ya, bare face loh. Bener-bener yang lipstick aja enggak, apa lip balm biasanya kan enggak. Jadi dia apa adanya ya tuh. Padahal dia udah hamil tapi poros ya. Jadi gimana nih kita perawatan kali ya? Keren ya. Di sini aja kayak pulang flek. Ini ada lagi nih, Julia Gita. Dokter Ray, bajunya pasti nggak akan dicuci deh itu ya katanya. Dicuci nggak bajunya? Dicuci ya. Ini perjuangan juga loh nyari baju berapa hari gitu. Aduh itu lucu banget. Aku kan nggak bisa packing. Gak bisa pakai karena nervous ya? Iya, karena nggak tahu mau pakai baju apa. Yang aku tahu cuma, pokoknya begitu event ini, aku pengen pakai baju pink. Itu doang, karena aku tahu dia suka warna pink. Dia, mamanya tuh suka warna pink, jadi dia ngerasa bahwa perempuan tuh cantik saat pakai baju pink. Jadi aku, dengan pikiran aku kayak, aku pakai baju pink. Jadi baju pink yang dipersiapkan ada 3 ya? Dari Jakarta kan bawa 2, sampai sana masih nyari lagi dan ketemu baju itu. Seharian nyari sama teman aku nyari baju di gitu terus ya udah akhirnya jatuh ke situ lah pilihannya itu gitu. Lucu banget tapi kan udah pakai seharian ya jadi nggak mungkin lah nggak dicuci harus dari dicuci dari antri pagi ya dengan udara summer lagi ya iya cuaca summer yang super panas di Korea itu jadi nggak mungkin nggak aku cuci ya. Harus dicuci guys, namanya dokter Esa kebersihan harus tetap dijaga ya. Tapi baju itu gak akan aku pakai lagi kayaknya. Iya udah jadi kenang-kenangan aja ya. Ditaruh di museum. Gak, di gak, padahal, aku aja. Padahal kan di gak apa-apa lah dijadiin digantung. Kan itu bukan barang yang baik kan barang aku. Oh iya. Terus bunga, kan dikasih bunga ya. Pulang dari situ dikasih dari bunga situ. Nah terus lucu banget dia tuh lucu-lucu gitu loh kayak gue pengen ngasih sesuatu apa ya gitu udah ngajak makan kasih bunga jadi kayak malam itu rasanya kayak diajak date abis dipeluk ngajak makan bareng terus kasih bunga jadi kehaluan sebagai fans dipenuhi loh aduh sama dia iya terus udah bunganya di packing sedemikian rupa terus aku olah jadi resin aku bikin tapi belum jadi ya resin gitu lama belum jadi. Oke. Okay. Nanti. Kali banyak yang pengen kayak gitu ya. Kalau e-clock apa e-clock sih banyaknya? E-clock 00. Luar biasa dokter cantik satu ini. Daebak dok, kamu salah satu yang beruntung. Thank you ya dok, udah wakilin pelukannya. Ih seneng deh, banyak banget yang positif-positif gitu. Kayak
beneran ikut senang orang dapat rezeki tuh kalian ikut senang. Ih ya Allah senang banget. Semoga kita ketularan rezekinya ya. Amin amin amin. Itu sih hal pertama yang aku notice ya sejak aku join fandom ARMY ini. Jadi ini kayak apa yang di artisnya itu bawakan nyampe gitu loh ke ARMY-nya. Kan BTS ini kan selalu membawakan kayak positive vibes, love yourself, love each other. Dan yang membuat aku benar-benar terguling-guling sama mereka kan sejak mereka di UN kan. Nah di UN itu kan mereka benar-benar spread positivity gitu. Mereka punya power sebegitunya dan mereka gunakan untuk kebaikan. Dan mereka adalah perwakilan Asia gitu loh. Keren, yang memang bisa tampil seperti itu dan berani. Walaupun kita tahu mereka sebenarnya kan orangnya lihat mic aja kabur ya gitu ya. Tapi mereka mau loh ngomong kayak gitu using their power gitu for the greater good. Keren. Dan nyampe juga ke ARMY ini jadi kayak punya sisterhood baru. Jadi kemarin juga kalau ketemu sama ARMY-ARMY di mana dari negara manapun gitu ya, itu support-support gitu loh, saling support. Seneng ya. Seneng. Jadi banyak saudara, banyak temen ya. Beneran banyak temen sih. Bener. Bikin ya, semangat. Gitu ya. Jadi makin ini ya, makin kebawa aja apa yang kemarin di festa ke kehidupan sekarang jadi kebawa aja. Wah, Jin aja sebegitunya ya buat karirnya, buat ARMY-nya, buat fansnya gitu. Jadi buat aku juga, wah jangan sampai berakhir gitu aja. Tapi ke bawah nih, ke positif hidup aku gitu. Iya benar. Gitu. Jadi resonate banget positif vibes-nya BTS sama Dok Reisa ya. Ada kesan pesan atau apa Dok buat lovely people yang juga ARMY yang lagi nonton? Apa ya, buat semuanya yang pengen mungkin mewujudkan impiannya juga, memang harus ada effort juga yang dilakuin, ya kan? Cari tahu aja sebanyak mungkin info-infonya kalau mau ikutan raffle-nya segala macam. Terkadang nggak harus tentang uang yang banyak gitu, cuma effort kita juga diperjuangkan juga di situ tuh. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ini yang akan memberi keberuntungan kita di suatu hari kedepannya gitu. Jadi kalau aku lihat nih dari orang-orang kemarin tuh yang aku ketemuin, oh mereka emang positif-positif banget sih orangnya. Mau bantu orang lain, kayak spread happiness, kayak gitu-gitu. Terus, satu hal yang aku hindarin biasanya adalah ketika ada orang yang kayak gitu. Dulu nih misalnya, wah seneng banget bisa nonton JK nih, menang raffle ini, Suga, segala macam. Aku gak pernah keluar tuh, misalnya, oh ya aku iri banget, aku sebel banget, kayak gitu. Yang aku lakukan adalah pokoknya, wah hebat banget ya, beruntung sekali, semoga aku bisa kayak dia ya suatu hari nanti, gitu. Jadi jangan positif, jangan negatif duluan, kita tetap harus kayak afirmasi positif, afirmasi positif, terus berdoa, dan benar-benar aku berdoa mulut tuh sejak ada pengumuman, pengen mulut gitu, benar-benar aku berdoa mulut setiap hari. Terus ya alhamdulillah, moga-moga buat semuanya yang pengen nanti juga bakalan kesampaian ketemu idolanya masing-masing, kesampaian ketemu sama biasnya, pokoknya dreams come true juga buat semuanya. Amin. Ayo kita sama-sama nulis fan letter sering-sering. Ngumpulin batch-batch yang ada di universe ya. Semangat ya. Oke, thank you so much ya. Terima kasih udah sharing. Udah ikutan, udah nonton, udah seru-seruan bareng. Semoga tetap berahi. Lupa lagi nanya Dok. Apa sih? Satu lagi. Ini banyak yang nanya, lu tuh ngomong apa sih sama si Jin? Was-was apa? Penasarannya. Iya. Kok tau sih aku pada ngomongnya? Kayak... Memang. Padahal pas aku udah meluk, aku udah berhenti ngomong loh. Dia yang ngomong. Loh kamu ngomongnya, oh dia balas gitu. Dia balas. Jadi ngomong apa sih? Ngomong. Kan kita diulang-ulang ya? Jadi pas tatap-tatap aja. Pas tatap-tatapan, pas aku udah ngomong dari jauh pas gini-gini. Bagus sih, boy. Oh, gitu. Terus dibalas pas dia naranya. Aduh bagus sih Poyo gitu, makanya dia erat. Itu artinya I miss you too gitu kan? Ah! I miss you too.
Aku juga akan gitu sama JK, tunggu ya. Ambisi.